Pemirsa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan pernyataan tokoh NU Nadir Syah Hussein atau Gus Nadir soal pengumpulan pengurus daerah untuk memenangkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka hanya prasangka semata dan tidak ada bukti. Kalau yang dinyatakan Pak Nadir saya itu, saya kira prasangka saya, kalau tidak ada tidak ada kenyataannya dan tidak ada bukti apapun ya bahwa itu terjadi. Jadi saya kira itu prasangka saja. Dan prasangka itu tidak bisa jadi pegangan. Tapi parameter NU jelas. NU secara lembaga, secara keorganisasian tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-dukung soal pilpres itu. Ya. Pribadi-pribadi, ya kita tentu tidak berhak menghalangi pribadi-pribadi, siapapun itu, parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi, tapi NU secara kelembagaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.